Lapo. Krungu yo. Krungu doaku yo. Modar kowe. Ayo. Rasakno kowe. Ayo. Anakmu tapi sebentar lagi tak curi kamu. Tak ambil anakmu. Ayo. Dikira kamu Dor. Dikira aku enggak tahu kalau kamu nyembunyikan anakmu. Iya kan? Ya sih. Anakmu kamu sembunyikan di bawahnya daun. Jen mati kenapa? Mati kenapa kok? Mati dalam kondisi hamil dia ini. Oh, mati nganggur. Mati kondisi hamil deh. Hamil karena bapak. Pantainya pemut diri. Itu ya. Jantungku overi berpatah. Aku sih lancar. Bahaya, lele kenal lele, kenal lele. Anton. Itu Anton. Membayar di lewat online. Jenenge Pak D, Pak UD. Pak UD. Pak UD, Bu. Pak UD ini bukan orang Jawa. Bukan orang Jawa. Sulawesi, Bu. Warga Sulawesi Buton sana ini, Pak UD. Memang DP-nya Bune, tapi nomor HP-nya bukan. Tapi hati-hati. Ada saya juga. Kata-katanya halus ya. Ada dinar ini. Ada Bune loh. Tapi transfernya bukan ke rekening Bune. Rekeningnya Pak UD ini ada. Kasihan. Kemarin salah wong wis colo. Kena tipu sama nyenyek. Terus yang ketipu gini. Juga banyak ini dong. Yang ketipu buktinya. Banyak sekali ini buktinya. Kita tinggal laporan ke Polres saja ini, buktinya banyak ini. Tolong ya, ya Pak, Bu. Malah justru sampean itu kalau tidak punya biaya, ngomong aja terus terang. Aku gak punya biaya, pengen berobat gini-gini, kita terima. Gak kira enggak. Terus nanti, walaupun sampean sudah bayar, pasti ada salah satu berapa orang tak kembalikan uang itu. Yang saya tidak mau nerima karena orangnya begini. Jelas itu setiap hari ada, jadi nggak melulu kita urusan duit-duitan. Tolong ya, hati-hati sama Pak D. Siapa Pak D? Pak Udi. Oh, Pak Udi. Pak Udi sama Pak Udi. Pak Udi, ayo. Langsung aja ya, monggo kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan, jenengan dikasihkan kesembuhan secepatnya. Saya juga begitu. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan tidak ada kurangan suatu apapun. Kita minta kesehatannya Al-Fatihah, barokahnya Al-Fatihah, petunjuk dari Al-Fatihah. Insyaallah doa kita dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Al-Fatihah di dalam hati saja 3 kali tapi yang ikhlas dan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Putih, betul. Ini jajan. Iya.
Istighfar, istighfar. Kon istighfar aku tidak tahu. Makane ta lho ngedep aku was ngono kok. Ya wis, bocol. Di sana aja, Bu. Satu bed di sana aja. Ya. Satu bed dua orang. Salam. Makane ojo was nah. Sama. Kok takon ya anak. Anak saya tambah gede atau tambah kecil loh, Wasno. Loh, Wasno. Baik loh, lirik-lirik tak ae. Sip. Waduh. Macet. Wis entek ta, Pak? Entek, Pak. Tinggal satu, Bu. Iki bapak iki sudah masuk? Sudah. Eroto. Tak banting lho Eroto. Loh, oh iku kudu wong itu. Makanya kalau bajalnya penuh dengan ngini ini. Jangan lihat aku, lihat aku ya culmu. Bereaksi langsung. Langsung bereaksi. Reaktif. Dites. Rapid test aja. Reaktif. Oh, nyeri kabeh. Bu, duduk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu, monggo sebelum kita mulai berdoa terlebih dahulu, monggo pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Diberikan kesembuhan. Dan saya juga itu saya mohon kelancaran tidak ada kurang suatu apapun kita tidak bisa konek buku mereka konsentrasi ya monggo pun Al-Fatihah Bu Pak Al-Fatihah 3 kali di dalam hati saja kita minta mukjizatnya Al-Fatihah barokahnya Al-Fatihah tunjuk dari Al-Fatihah insya Allah apa yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu meridhoi kita. Pokoknya. Terus.
Terus, nah, terus. Bantal lewat. Rutono katanya. Semangat, semangat. Ayo bu, mengukur bu. Mangan yang cocok was noa ya bu. Baik. Kau ngurung bu di was noa. Setelah mati kemang aku kok kayak. Baik. Ayo mengukur kamu. Ati lapo ngeragu lapo. Ati lapo on. Menang. Ayo menang kalau udah dek. Tengah kesurupan. Hah? Kata. Iya iya cocok iki. Aduh, anake Pak Tarung. Satopan, Pak. Leh, rene leh. Rene leh kok kon dikaro kok. Sing anter tak apa-apa. Monggo ning rut. Sing apa, Mang? Sing anter tak apa-apa. Ini sing anter lho, Pak. Iya, sebenarnya. Mbak, paling Pak iki. Oke, baik. Gak ngerti jauh. Sama sekarang di dari mana? Madura. Sama suaminya. Suaminya. Wah, cek lu mas. Mana kok dikonaan itu? Oke, kolong. Diuntah mentah gua ambil gambar. Enak anak. Wis, emang gue ojok nama-nama dulu ya, kegeri aku dulu. Sampai itu nih, tak tinggal tuh. Tinggal tuh, ngayu. Emang gue gila nih. Itu loh, mas botol, mas botol. Kok gak mesti gue botol kok. Bukan kurang. Kenapa Rik melirik lagi? Aduh. Makanya jangan lihat aku, jangan Rik melirik begitu. Dah. Aduh, aduh. Enggak rimari, Nguk. Agel. Kun. Kun. Kau dari mana? Dasar demit lu. Tuh, kenapa lihat-lihat? Tak jula mata lu. Anakmu tapi sebentar lagi tak curi ayo. Kamu. Tak ambil anakmu. Ayo, dikira kamu gor. Dikira aku enggak tahu kalau kamu nyembunyikan anakmu. Iya kan? Ya sih. Anakmu kamu sembunyikan di bawahnya daun. Mau tak ambil. Coba. Ya mari kamu nak cukup. Macam-macam kamu. Dipepes ae. Kamu kok melirik-melirik aku, ha? Nantang kamu ya. Pepes kena mari lo. Ngece kamu ya. Lo ngece. Ini sendal bolong ini.
Awas kamu ya. Sebentar lagi anakmu tak ambil dia. Kapok macam-macam kowe. Ngece. Pepes sama. Kok melirik-melirik sama aku? Berani kamu aku? Sama aku berani kamu? Ayo, berani apa enggak sama aku? Kak ngomong. Kak ngomong. Oh, ya telok nangai. Pepes anakmu. Telok. Lho, pepes anak dem. Oh, mari kita jasi ini ae. Lho. Ayo, sundel bolong gendeng. Wis bolong sundel. Sundel. Ya. Cantik. Cantik apane modelmu? Ngoco. Ngoco. Ayo. Bosok e kok. Telon matamu ireng e. Masuk kene ta kon. Hi. Mata keto penuh gantung. Hi. Lapo adore-adore. Uler tak cukup di situ. Ayo. Teke pindanan dodo ni. Ya. Modar kuwi. Seneng uler. Kidin mati kenapa? Mas tetus. Culek. Mati kenapa kuwi? Mati dalam kondisi hamil dia ini. Duh, meteng anggur. Mati kondisi hamil deh. Hamil karena bapak. Pantai ini apa bunuh diri? Bunuh diri. Iya bunuh diri. Ya males cerita nong. Jaraki gue. Seneng ya, seneng ya, seneng ya. Seneng yo, ganteng kan? Kon gak diarepi wong lanang ganteng ngono. Sing ngentengmu, ngentengnya awakmu sapa teh sopir ah? Iya. Cuma truk. Ojo ada harga dirine truk. Wah, di tepung pajak yo. Diurep pasir kon. Iya. Iya. Ah, udah sadar ya? Udah ya. Tungku. Bu. Berpatah. Aku sih lancar. Siap. Anae, bahaya. Lele kono, kono le. Anton. Iku Anton. Metu. Dal. Apa kademen? Dicubu ya iki. Pakune jubu ya. Lemas. Istighfar, Mbak. Relax, sih, Pak. Istighfar. Istighfar, Mbak. Pak, bantu makan dulu, Mas. Kepalanya sana. Habis lepas anu lepas dari badan iku bukan tambah enak, tambah lemas. Habis semua. Oh, kasihan. Hihi. Ton. Loris jadi kademen. Maro, maro. Ngono. Aku ditembak. Ketawa. Lucu. Orang pun kena tembak, aku bolong kape dodo ni. Ayo bangun. Ya. Tembak. Duduk singkera. Nah, pas lah ya. Dia. Mate kon ni lo. Anaknya. Tak tembak ingon. Iku apa love time? Iku bukan love itu. Kisbaik. Kawan kaya tak tembak. Iya. Anton, Anton, Buyu Anton.
pada senengnya ini. Anton. Nanti aku mau Anton itu. Itu. Hai. Bapak sakit apa? Ngomongnya sulit. Cuma jalannya takut. Dukun apa itu? Apa? Gila ya. Bicara ini. Ini. Lagi itu. Lolokan lagi. Siapa dapat apa? Dukun stres ya. Gila itu nanti dukunnya. Wih, saya guyu apa ibu? Guyu. Oh, macam ini. Guyu apa? Yo ketok sembarang kali. Ya papa, siapa pak? Duh, nangis. Itu Anton. Pak, ngomong pak. Gimana? Delok gunung terus sampean metu meneh sampean. Pokoknya nama lengkapnya siapa? Maria Ulfa. Maria Ulfa dari mana Maria? Madura. Maduranya mana? Bangkalan. Maria ini izin untuk tayang di programnya Bu Ningsih di YouTube sama Jalan Kesenangan di Net TV ya. Boleh. Ulfa, keluhanmu apa? Keluhannya itu sudah mulai 4 tahun yang lalu itu saya kan sakit. Sakit itu sakit alergi obat itu melepuh semua badan itu melepuh. Kata pas itu ke rumah sakit itu alergi obat katanya. Gatal-gatal bengkak semua. Pas awal dari situ tuh saya nggak pernah normal kayak sebelum-sebelumnya itu. Buka sakit-sakitan terus. Tiap hari itu udah 4 tahun ini kalau kena panas itu nggak bisa. Tak kuat, tak kuat kena panas sinar matahari. Rasanya apa? Enggak kuatnya tu kenapa? Badan itu rasanya panas. Kalau sudah dari luar itu harus, kalau mau keluar itu harus pakai jaket, pakai jaket tebel. Pas kalau sudah dari luar itu harus tiduran di lantai itu biar punggung itu biar enggak panas lagi. Kalau enggak keluar gimana nganterin anak sekolah, mau ngajar, mau ngeles itu. Jadi terpaksa keluar terus itu. Anak suami kan enggak ada. Gitu. Sudah sempat berobat ke medis? Sudah kemana-mana. Hasilnya gimana? Hasilnya ya saya terus kesurupan kayak gitu, terus ngamuk gitu terus, tapi enggak ada yang kuat gitu katanya. Oh, berarti dia sampai sering kesurupan juga? Iya, kalau berobat ke orang itu sering ngamuk kayak gitu juga. Enggak, kalau di rumah sehari-hari? Enggak, kalau enggak di rumah sehari-hari enggak pernah kesurupan, tapi sakit setiap hari. Mbak, ini tadi kan di terapi kuning sih. Baru tahu kalau di sini jemitan ya? Jangan melorot begitu. Ditanya begitu aja muncul. Aduh. Salah. Baik. Itu sudah bukan orangnya. Aduh. Aduh. Tak kasih Anton mau. Kalau aku enggak mau, Mbak. Bukan dia. Sundel. Sundel. Eh. Senang, suka, mau. Iya. Pandangan. Kamu mati tahun berapa? Sadar bengong. Cek. Mundur jam. Mundur. Mau ketemu mbaknya lho, Del. Ketemu mbaknya. Yuk, Del. Mundur. Mundur. Kemantan ya? Kayak hilang-hilang. Aduh. Mati tahun berapa kamu? Mati bunuh diri, menganggur. Kamu jangan tangi. Nanti kamu jangan tangi, tak kono. Terapi. Terapi. Arekanan terlalu. Iya. Yang ngambilin kamu orang tiga. Iya. Del. Akel anak-anaknya. Tak jalan nonton lo ya. Iya. Tenang. Atau deh. Untungnya lo.
Mau. Gantian yuk. Mundur ya. Dul, mundur ya. 1 2 3, mundur. Berapa kemana? Bapak Kiai sampai mendukung semuanya, tapi udah kedukun-dukun diminta segini, minta segini, tapi bukannya sembuh malah tambah parah. Jangan deh makanya. Terus? Ya itu Bu. Badan itu kalau kena panas matahari itu nggak bisa. Belajar itu setan. Ini sekarang ini, kuping udah sebenarnya udah 6 bulan yang lalu sakit-sakitan, tapi udah 1 minggu ini nih keluar nanah sama kayak. Biasanya dari aku dibuat netes ya, netes sama yuk. Kalau kalau dikasih obat teteh dari dokternya bukannya sembuh malah tambah ngurup. Lah makanya itu dari biasanya dari aku kan tak doain. Kan tak kasih doa, ya. Terus yang ngobati gimana? Gak ada yang kuat. Gak ada. Bilang apa? Bilang ya cuma dianuin orang ini gitu. Terus gak mau nganu lagi. Gak mau. Tapi ya tetap bayar bu. Hah? Tetap bayar malah dijauh ya popo. Minta segini pengen sembuh. Ya dibayar, tapi bukannya sembuh malah tambah sakit semua badan. Hari ini agak mandang. Anak saya tidak apa-apa. Ini sudah tak ambil. Mudah-mudah makannya nanti. Terus ibu itu udah berapa lama bukanya gitu? Udah 4 tahun. 4 tahun? Tadi udah ke dukun, ke medis, non-medis semuanya sudah. Katanya medis apa bu? Kalau katanya medis, kalau tiap sakit itu sakit itu ganti-ganti. Waktu itu ini pernah ini 2 bulan nggak bisa jalan. Di medis nggak ada apa-apa. Terus kalau ke Pak Kiai ini katanya sudah ngamuk-ngamuk ini. Ini tembuh dari Pak Kiai. Terus? Habis itu kuping 6 bulan. Baru sekarang keluar nanah sama air. Terus kalau badan terasa panas itu udah 4 tahun saya. 4 tahun ngerasakan panas gak normal seperti dulu lagi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau pengen rasanya jalan pakai sepeda motor panas-panas sampai lama tuh pengen, tapi gak bisa. Gak bisa kena panas. Kalau mau keluar itu harus pakai jaket. Tapi meskipun pakai jaket habis keluar dari sampai rumah harus ada air di punggung ini. Biar ngilangin rasa sakit sama panasnya itu. Kalau enggak air tiduran di lantai sampai lama. Oh, berarti ini ibunya pertama kali ke Bandung. Baru pertama kali. Iya, baru pertama. Lihat di YouTube. Baru pertama kali itu daftar reguler waktu bulan 9. Bulan 9 balik disuruh balik bulan 2. Bulan 2 disuruh balik bulan 4 dapat nomor antrian pas lockdown. Tapi sekarang udah. Alhamdulillah. Bulan 2 itu sempat kesini. Sempat kesini sudah dapat nomor 41 sampai 44. Tapi pas tanggal 6 April pas lockdown mau kesini pas lockdown udah tertunda. Alhamdulillah baru sekarang. Terus, ini nyampe. Ibu sekarang gimana setelah di terapi pun? Alhamdulillah agak mendingan, agak ringan. Agak ringan. Ya. Tadi ibu sadar nggak? Enggak sadar. Itu kalau di rumah sering gitu nggak? Kalau di rumah enggak. Kalau pergi ke orang-orang pintar baru saya ngamuk-ngamuk gitu. Kalau di rumah ya? Cuma merasakan sakit tiap hari itu. Tapi kulit nggak merah? Nggak merah. Nggak merah. Terus, biasa aja. Tapi ini yang merasakan sakitnya itu. Videonya ini diupload di channelnya Bu Ningsih nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama.